lagi suka ngelempar barang. Jangan dilarang ibu-ibu. Yang bisa kita lakukan saat itu terjadi adalah berikan benda yang aman untuk dilempar dan ajak pindah ke lokasi yang lebih aman untuk melempar. Tahukah Bu, saat anak usia 1-1,5 tahun dan mereka suka melempar barang, sebenarnya ini wajar dan sesuai dengan tumbuh kembangnya. Ternyata melempar juga punya banyak manfaat loh buat anak. Anak juga sedang mengembangkan kemampuan kognitifnya karena sedang melakukan aksi melempar dan mereka akan mendapatkan reaksi yaitu diambilkan, sehingga termotivasi untuk mengulang hal yang sama mendapatkan reaksi yang sama. Tidak perlu ada koreksi terhadap perilaku anak, kecuali jika anak melempar dengan perasaan frustasi dan marah-marah. Setelah anak melempar barang, kita juga bisa ajarin untuk tidy up loh Bun, seperti yang ada di video ini. Emang bayi belum bisa bicara, tapi mereka kalau dikasih arahan atau dikasih contoh pasti bisa mengerti kok.